Oke, halo bro sekalian, jumpa lagi sama Gundes Motovlog. Di video kali ini itu saya rencananya mau pour up si MA King jadi 62 mm. Nggak tahu itu nanti hitungannya berapa, soalnya ini mau tak pasrahin ke jambak setan ya. Sebenarnya agak bingung sih, jadi kan rencananya saya sih sebelum di pour up itu mau tak dyno test dulu dapatnya berapa, terus setelah di pour up nanti dapatnya berapa. Cuman untuk di Cilacap itu nggak tahu ya, saya belum nemu tempat buat dyno test, jadi nggak bisa di ini, nggak bisa buat perbandingan nanti. Ya mungkin perbandingannya ngelihatnya dari yang tak rasain ya, nanti dari tarikannya gimana sama top speed. Nah, top speednya nanti tembusnya berapa. Untuk ini standar, spek mesin standar ini punyaku bisa sampai 135, maksudnya 130-an itu masih enteng, masih ringan, nggak ngoyo banget. Nah nanti kalau misalkan pakai bloknya PRT yang ini 62, apakah itu lebih gampang lagi? Nah saya nggak tahu, pokoknya ya nanti cek aja lah. Jadi kemarin udah beli beberapa part-part pendukung pour up-nya sendiri. Nah, untuk part-partnya apa aja di sini, dari throttle bodinya saya pakai Satria Fu yang injeksi. Ini untuk pemasangan soketnya PNP dan diameternya lebih gede daripada bawaan standarnya. TB-nya 32 mm kayak gitu. Terus ini untuk noken asnya ini pakai merek Extreme. Size-nya ukuran 6,5. Untuk filternya saya pakai Uma Racing yang dual kit kayak gini. Nanti itu filternya bisa di busanya itu bisa dipasang satu, bisa dipasang dua, jadi nanti bisa disesuaikan sama spek mesinnya kayak gitu cuy. Terus filternya udah, olinya saya pakai ini Yamaha Lux Super Sport. Terus air radiator pakai Yamaha Koran. Terus ini untuk bloknya pakai BRT ya, super keramik ya. Ini untuk MA King ukuran 62 mm. Untuk pistonnya sendiri ini standar ya. Rencananya sih saya headnya cuman di porting aja. Klepnya masih standar kayak gitu, karena buat harian, jadi biar nggak boros-boros banget. Tapi kalau misalkan dengan head standar terus di porting kayak gitu, terus tenaganya menurutku udah cukup, ya udah. Tapi kalau misalkan kurang ya nanti rencananya klepnya digedein ukurannya sama ganti head. Tapi ya ntar sambil jalan lah, kita lihat aja dulu hasilnya ini. Ya orang lebih kayak gitu. Untuk paket pembelian Super Block BRT 62 mm buat MA King itu dapat ini bloknya, piston, terus sama ini pinnya, sama gasketnya. Rencananya ini motornya nanti mau tak bawa ke jambak setan biar dikerjain sama masnya, terus nggak tahu berapa hari jadinya. Jadi ini nanti tak tinggal, nanti kalau udah jadi tak review lagi coy. Oke bro sekalian, jadi ini motornya udah jadi di pour up. Ini speknya sekarang jadi 177 cc, pakai super block keramik BRT 62 mm. Terus ini untuk speknya nanti tak jelasin aja ya. Ini kemarin masangnya itu saya di jambak setan di Cilacap, tempatnya Mas Tony. Jadi jambak setan itu salah satu partner atau agen resmi dari BRT. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli part-part BRT itu bisa juga di jambak setan ya, untuk area Cilacap kayak gitu coy. Nah untuk ubahannya itu apa aja, untuk di mesin, jadi ini saya pakai, saya kasih tahu ya. Ini saya pakai blok super keramik blok MA King. Ini speknya 62 mm. Ini untuk tanggal pembuatannya tanggal 5 bulan 8 2020.
jadi belum lama ya. Terus kemarin itu untuk pistonnya sendiri, ini saya request untuk head sama clap standar. Jadi untuk pemasangannya sebenarnya tinggal pasang sih, nggak ada yang diubah-ubah. Ya, itu aja sih kemarin. Jadi part-part yang tak beli kemarin itu yang dari saya ya, yang dari saya itu air radiator, terus oli, terus ini super block keramik sama TB-nya pakai Satria Fu ya. Nah, kayak gitu. Terus sisanya itu yang ngerjain si jambak setan. Jadi ubahannya itu apa aja, saya tak buka ya. Pakai HP. Jadi kemarin udah tanya sama jambak setan itu part-part yang diubah apa aja. Yang pertama itu noken ya. Nokennya diganti. Jadi saya nggak jadi pakai XTR yang 6.5 ya, karena katanya sih liftnya kegedean atau kebesaran, jadi nanti tenaganya nggak keluar. Karena saya pakai apa ya, klep standar ya, kayak gitu katanya sih. Terus tapi ya emang iya sih, karena ini saya istilahnya permintaannya masih ini sih, masih pakai head standar sama klep standar. Terus spare clapnya juga udah diganti, nggak tahu pakai apa. Oh ya, untuk knocknya tadi saya nggak tahu juga pakai apa. Jadi saya cuma minta list-list apa aja yang diubah, cuma jawaban dari jambak setan kayak gini, kayak gitu toh. Terus pompa olinya juga udah diganti. Jadi kalau motor burn-up itu ya wajib sih pompa oli diganti, biar olinya itu lebih banter ya, lebih kan sirkulasi olinya lebih banter, biar nggak aus, nggak cepat aus. Terus kampas koplingnya juga udah diganti. Ini kemarin agak gosong sama tipis juga airnya, udah sekalian ganti kampas koplingnya. Terus intake-nya ini juga udah diganti, udah diganti atau udah dimodif saya nggak tahu ya. Tapi kalau ngelihat kodenya ini kayaknya masih standar ya, intake-nya masih standar, cuman sama bengkelnya dimodif ya. Nah, ini TB-nya saya pakai Satria Fu. Terus udah pakai ini juga Velocity ya, pakai Velocity kelihatan lah ya. Ya pokoknya ketok lah, dianggapnya ketok. Ini Velocity-nya. Terus ini antara TB sama intake itu, ini pakai karet Satria Fu ori, cuman dimodif kayak dikasih lem apa itu, nggak tahu saya. Tuh. Kelihatan tahu. Apalagi ya yang diganti. Intake terus Velocity, habis Velocity porting. Nah, ini juga udah di porting. Untuk portingannya sendiri ini nggak gede-gede banget lubangnya kata nih nganu Mas Tony ya, karena ya itu tadi si headnya itu standar. Terus ya saya pasrahin aja sih, karena setiap bengkel itu kan punya perhitungan, punya pengalaman sendiri-sendiri kayak gitu coy. Dan yang penting sih sebenarnya hasilnya ya. Yang penting hasilnya kayak gitu. Terus apalagi ya pemasangannya yang diubah, nggak ada sih ya, cuman itu aja sih yang dikerjain sama jambak setan. Untuk jasanya kemarin itu saya habis berapa untuk ubahan tadi itu sih ya, noken as, spare clap, pompa oli, kampas, intake, velo, porting, terus sama pasang ini bloknya, velocity tadi udah ya. Nah itu totalnya itu kemarin habis 2,5 ya untuk pasang dan lain-lain, untuk setting dan lain-lain itu 2,5 juta. Terus velocity-nya kemarin itu 305.000. nah kayak gitu, nggak tahu itu mahal apa murah saya nggak tahu sih, soalnya saya ya baru pertama kali ini burn up ya, kayak gitu. Terus untuk totalnya sendiri berapa, totalnya berapa ya untuk bloknya ini sendiri saya beli kemarin, maksudnya beli terpisah ya, maksudnya saya bawa sendiri dari rumah sama TB-nya itu, terus sama oli, terus sama ecunya saya pakai Juken 5 dual band, itu udah beli sendiri sih. Nah itu di total mungkin sekitar adalah 5,5an, belum si ini ya, belum si radiatornya ya, kayak gitu. 5,5an itu udah
udah semuanya, dan headnya masih standar sama klepnya masih standar kayak gitu. Terus yaudah langsung aja kita cobain ya. Suaranya ngeri sih. Jajal saka kono wae lah. Masa kopling dicel langsung mumbul. Bajingan ngeri, ngeri motornya.